Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang sahabat YouTube, masih bersama Kang Aci Channel dan masih di berita dan informasi Tol Bocimi terkini dan terbaru pada hari ini tanggal 21 Desember tahun 2021. Dan kali ini saya berada di lokasi Kampung Cijawa ya. Tepatnya di akses untuk warga Kampung Cijawa untuk memantau pengerjaan yang ada di lokasi ini. Sedangkan yang kita lihat ini mengarah ke arah Bogor. Terlihat di lokasi tersebut sudah nongkrong ya rigid pavement yang sudah dipindahkan dari lokasi Kampung Sikup. Jadi sudah berada di lokasi ini nih. Maaf, ini anginnya cukup kencang di sini. Mari kita lihat dan kita zoom. Nah, inilah rigid pavement yang sudah dipersiapkan di lokasi ini dan siap melakukan pengecoran kembali ya lokasi Kampung Lewinanggung yang sempat kemarin tertunda 3 hari ya, 4 hari ya. Tapi kali ini mau digenjot lagi tuh. Terbukti dengan sudah nongkrongnya alat pengecoran di lokasi tersebut. Dan kita akan memantaunya juga lewat udara ya. Bagaimana kondisinya? Lihat ini satu mobil tronton pengangkut pasir yang lewat di lokasi ini untuk menuju langsung ke lokasi ujung jembatan Cipamutih. Nah, ini sudah nongkrong di lokasi Kampung Lewinanggung ya, yang sebelumnya tertunda karena alat pengecoran ini dibawa untuk mengecor menyambungkan di lokasi Kampung Sikup terlebih dahulu dan sekarang kembali hadir di lokasi Kampung Lewinanggung untuk melakukan finishing pengecoran di lokasi tersebut. Dan mari kita lihat ya ke arah seberangnya. Nah, inilah mengarah ke arah Sukabumi nih. Lokasi inilah yang beberapa hari ke belakang sedang digenjot ya pengerjaannya. Tapi terlihat sekarang ini untuk sementara di sini terhenti dulu dan dipindahkan ke lokasi lain. Yang ada pengerjaan di lokasi ini hanyalah pengerjaan untuk galian parit tuh di ujung jembatan Cipamutih. Nah, seminggu ke belakang lokasi ini digenjot ya, sekarang juga digenjot karena memang diguyur hujan yang sangat kencang malam hari sehingga pengerjaan di lokasi ini terhenti dan dipindahkan ke lokasi lain. Di lokasi ini sedang dilakukan pengerjaan galian parit yang dilakukan oleh 2 alat pengeruk eskavator atau beko ya. Dan kita akan melihatnya lewat udara. Untuk itu langsung saja kita pantau lihat udara bagaimana kondisi pengerjaan di lokasi ini. Tapi sebelumnya jangan lupa bagi Anda yang belum silahkan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya. Langsung saja kita terbangkan drone untuk melihat lebih detail lagi progres yang ada di lokasi ini. Let's go! Oke, sahabat,
Sekarang kita langsung saja menuju ke lokasi pengerjaan dan kita akan memantaunya lewat udara. Sahabat semuanya, kita sudah sampai ke lokasi Tol Bocimi ya. Dan kita akan memantau pengerjaan lewat udara nih. Di lokasi yang sedang dikerjakan yaitu lokasi Kampung Arca yang sedang dilakukan pemadatan. Kita langsung saja menuju lokasi. Ini cukup cerah ya cuacanya. Dan yang kita lihat di depan kita itu adalah akses untuk warga Kampung Cijawa ya. Saya akan memantau terus pengerjaan tol Bocimi tahap 2 ini. Kita akan sama-sama memantau terus ya tiap hari. Mari kita lihat bagaimana proses pengerjaan yang ada di lokasi Kampung Arca ini. Ini memang habis hujan ya. Jadi lihat posisinya ini basah ini. Kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan. Ini lokasi yang sedang dipadatkan nih ya. Mari kita dekati terus. Di sini hanya ada satu eskapator ya. Mari kita lihat lebih besar lagi nih. Oke. Ini pemadatan di sini terhenti dulu karena memang kondisinya dalam keadaan leuhur ya hujan, sehingga pengerjaan di sini terhenti sementara waktu. Dan kita akan melihat ke lokasi lain di depan sana. Dan kita sudah sampai di lokasi Kampung Arca nih. Ini lokasi Kampung Arca dan mari kita dekati saja apa yang sedang dikerjakan di lokasi ini.
ini adalah Kampung Arca ya. Mari kita lihat dan kita zoom apa yang dikerjakan di lokasi ini. Ternyata ini memang pengerjaan untuk tetap mengerjakan saluran air ya. Ini tapi terlihat berhenti ya untuk sementara. Kita luruskan dulu dan kita akan memantau ke depan sana. Apakah di sana ada pengerjaan atau tidak? Mari kita lihat ke depan sana. Itu adalah makam Ciambar ya. Atau ini mengarah ke arah Sukabumi. Oke. Kita lihat ke depan ya. Dan kita akan melihat di lokasi kedua nih, yaitu lokasi Jembatan Cipamutih. Mari kita lihat apa yang sedang dikerjakan di lokasi tersebut. Ini saya berada di ketinggian 80 meter ya guys. Ternyata di situ masih dalam pengerjaan untuk saluran air ya. Dan itu mengarah ke arah makam Ciambar dan ke arah lokasi jembatan kaki tiga yang ada di Ciambar. Kita balik lagi aja. Ini adalah view yang didapat. Nah, itu adalah hamparan Kota Cicurug ya. Sangat mantap sekali. Saya turunkan nih terlalu. Oke, mungkin segini. Mantap sekali ya. Indah banget guys. Oke, sekarang kita kembali lagi ke arah Bogor ini. Dan di bawah kita ini adalah akses untuk warga Kampung Arca. Dan di sebelah kanan kita itu adalah Kampung Arca. Sini terdapat 75 kepala keluarga. Dan yang terkena gusuran di lokasi ini adalah 10 rumah ya. 10 kepala keluarga yang terdampak oleh pembangunan progres Tol Bocimi tahap 2. Dan sekarang kita masih mengarah ke arah Bogor ini ya. Tentu saja saya akan memantau terus perkembangannya seperti apa. Untuk itu ikuti terus channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe.
Ini pengerjaan yang terhenti karena memang cuaca hujan. Dan kita kembali lagi ke akses untuk warga Kampung Cijawa ini ya. Mantap sekali akses untuk warga Kampung Cijawa. Mari kita lihat lagi ya. Sekali lagi posisi pengerjaan yang ada di lokasi Kampung Arca. Kampung Arca ini berada di Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Nah, inilah lokasinya ya. Di sini sekarang sedikit terhenti pengerjaan. Karena memang posisinya dalam keadaan cuaca yang mungkin tidak menentu ya, terganjal oleh hujan sehingga alat berat tidak dapat lewat di lokasi ini. Oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di dalam berita dan informasi Tol Bocimi terkini dan terbaru pada hari ini tanggal 21 Desember tahun 2021. Kita telah melihat progres pengerjaan yang ada di lokasi Kampung Arca yang sekarang terhambat oleh cuaca ya, sehingga alat berat tidak dapat masuk. Dan sekarang kita melihat ini adalah akses untuk warga Kampung Cijawa ini ya. Lewat sinilah warga Kampung Cijawa beraktivitas untuk menuju ke Cicurug, Sukabumi, atau mungkin ke Bogor. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih banyak telah menyimak videonya sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.